dikiranya kita itu gak kenal. Karena memang sering banget saya kesini. Dan juga sudah merasa dekat, tapi ternyata dari sisi luar kan penglihatannya lain ya, beda. Karena ini institusi pemerintah, gak boleh digituin ya. Dan memang benar banget, Pak. Tadi kesini tuh mau minta maaf. Saya minta maaf kalau memang salah, saya salah. Mungkin introspeksi diri, karena memang gak boleh. Kita harus hargai institusi pemerintah. Mudah-mudahan juga mengerti, cuman bagi yang menegur kita dengan cara yang masing-masing, saya gak apa-apa, malah memang harus seperti ini ya. Tolong tegur saya terus, kalau misalkan saya salah, tegur terus, karena emang saya manusia. Pikirannya gak kenapa-napa, ternyata ya begini. Cuman tolong tegur terus ya, gak apa-apa. Saya insya Allah, malah pengen banget tegur, biar belajar terus lah. Ya, belajar, belajar, belajar. Saya juga mau bilang, apa, istri saya juga sebenarnya sudah memperingatkan, cuman sayanya pribadi yang punya ide, kasihan dia, bukannya saya membela, kejadiannya seperti itu memang. Semuanya sih sebenarnya balik lagi terkait dirinya salah. Tapi di sini saya benar-benar minta maaf, nggak lebih nggak kurang, mudah-mudahan juga nggak ada pihak yang dirugikan di polisi. Memang salahnya kita sih. Itu aja ya. Berarti untuk maksud tujuan ngeprank itu apa sih, Bang Bayu? Apa? Maksud dan tujuan ngeprank itu? Enggak ada gimana-gimana sih, maksudnya gini loh. Ini datangan saya yang tidak, salahnya tidak melihat situasinya seperti apa sekarang. Memang salah ketika kita nonton juga kita ngelakuin, saya melakukan seperti ini ya. Salah banget. Dan memang harusnya lebih peka lagi. Biarkanlah kita belajar ya, belajar terus. Memang harus lebih peka sih, maksudnya salah saya. Mudah-mudahan kalian semua juga memaklumi ya, maafin saya. Mudah-mudahan pelajarannya juga banyak ya. Tapi dari pihak polisi gimana? Tanggapan dari pihak polisinya gimana, Mas Baib? Mas,